3 saksi. Semuanya berkenan dan beberapa orang ini jadi anggap berkenan. Menurut setiap ketemu telah masukkan barang bukti nomor 1 sampai dengan yang anggap cepat menggunakan kebenaran pemerintah secara yang di yang keempat dan bapak sesuai dengan perusahaan berarti pemerintah. Namun kemudian anak kebutuhan pemerintah tentang menentukan pada siap seksi pengisian jabatan pimpinan ini pertama dari hubungan kita dan dengan menetapkan karena mau tahu dari usia permainan kapal dan tanggalan dengan menetapkan Rosi bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 ketua dan manajer seksi pimpinan rekomendasi hasil seleksi CPP pertama dari KSN berikut dari ketua KSN keadaan yang memberatkan terdakwa tidak dapat menjadi teladan yang baik. Dua, perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Tiga, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Keadaan yang meringankan, terdakwa bersopan selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Perhatikan pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B. Dan pasal 12 huruf B besar untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk pasal 5 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang dan hukum yang berkaitan dalam perkara ini. Menyatakan terdakwa ayat 11 tentang minimum kita ada menyebutkan dalam melakukan tindakan korupsi. Pembelajaran itu dari yang dimana pasal 12 huruf A dan melalui nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi kemudian diubah dan dalam RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan melalui nomor 31 tahun 1999 dan sebagainya sebagaimana dalam dakwaan pertama 1 dalam dakwaan 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah sekitar pidana kurungan pengganti selama 4 bulan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk bayar uang pengganti sejumlah 9.712.000 dengan ketentuan jika terdakwa dan bayar uang pengganti dalam satu tahun satu bulan sudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan hilang menjadi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara selama 3 tahun menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana. Berikan kepada Rosdi Sugiharjo barang bukti nomor 16 sampai dengan nomor 23 diberikan kepada R. Sengkawan Zainsa. Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 31 dikembalikan kepada Wildan Widianto. Barang bukti nomor 32 sampai nomor 37 dikembalikan kepada Salman Hidayat. Barang bukti nomor 45 sampai dengan nomor 47 dikembalikan kepada Ahmad Mustaqim. Bibi nomor 45 dikembalikan kepada Iskandar Hidayat. Barang bukti nomor 55 dikembalikan kepada Muhammad Fahad. Tanggal 22 Agustus 2023 oleh Bapak Saima seragam Papua. Hakim Edward Tindikor Victor Panjaitan SKMA dan Arif Kalian SKMA masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diajukan dalam sidang kedua
dan putusan ini sekaligus sebagai akhir dari pemeriksaan tingkat pertama. Dan ada hak dari terdakwa maupun dari jaksa KPK untuk mengajukan upaya hukum atau pikir-pikir selama tuntutan. Demikian. Ada yang mau disampaikan dari terdakwa ini? Mendengarkan dari beberapa pertimbangan itu tadi sebegini ya Bu ya, dan berisiknya beberapa dan musnah dikira-kira ya Wis bocor ta? Iya. Wis bocor ta? Iya.